Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok Pasgabat akan menanggapi permasalahan yang ada di gambar LKPD ini. Permasalahan lingkungan yang terdapat pada gambar tersebut yaitu banjir. Untuk menanggulangi permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut adalah membuat biopori. Manfaat dari biopori adalah tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi sampah organik saja, biopori juga memberikan edukasi bagi masyarakat. Pembuatan lubang biopori membantu mereka dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Dengan adanya limbah organik di satu lubang, maka tanah di lubang tersebut akan menjadi subur. Membuat biopori, satu, tentukan lokasi tanahnya akan dijadikan lubang biopori, dua, siram tanah agar menjadi lunak dan mudah dilubangi, tiga, lubangi tanah dengan bor biopori atau bor tanah dan buat secara tegak lurus, empat, buat lubang sedalam 1 meter dengan diameter 10-30 cm. Ya, lubang peresapan biopori sangat sederhana. Lubang yang kita buat kemudian diberi sampah organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut dan akar tanaman untuk membuat rongga-rongga lubang di dalam tanah yang disebut biopori. Atau kelebihan biopori adalah mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, membantu mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya genangan air, mempengaruhi jumlah air tanah. Solusi dari kelompok kami adalah pembangunan TPT, kolam retensi, saluran drainase, dan pembersihan sungai. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.